Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Palem. Pada video kali ini, kami akan bagikan informasi seputar rekomendasi hotel atau tempat penginapan yang murah mulai dari 100 ribuan yang ada di sekitar kampus UNS. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk bepergian ke kampus Universitas 11 Maret atau UNS Solo, tapi sedang mencari rekomendasi hotel atau tempat penginapan yang murah mulai dari 100 ribuan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa, klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar hotel dan tempat penginapan yang murah. Serta jangan lupa untuk subscribe channel Travel and Adventure, karena channel ini banyak memberikan informasi terbaru seputar tempat wisata di kota Solo. Rekomendasi yang pertama ada Askara Homestay. Homestay ini terletak di Jalan Raya Solo Tawangmangu. Lokasinya berjarak sekitar 3 km dari kampus UNS. Akses untuk menuju lokasi ini sangat mudah sekali karena lokasinya tepat di pinggir jalan raya. Untuk menuju ke sini dari kampus UNS, Anda cukup berkendara menuju ke flyover Palur. Ketika sudah mendekati flyover, Anda jangan pilih naik ke atas. Nah, untuk lokasi hotelnya tepat berada di sebelah kiri flyover tersebut. Untuk tarif hotelnya ini sangat murah. Ketika kami cek di aplikasi Returs, pada bulan Juli tahun 2020 tarifnya hanya sebesar 141 ribuan. Untuk fasilitas yang disediakan diantaranya ada tempat tidur, sofa, serta AC, serta tidak ketinggalan tersedia kamar mandi dalam lengkap dengan kloset duduk. Selain itu, di sini juga tersedia banyak ruang santai. Hotel ini banyak mendapat ulasan positif dari para pengunjung, terutama untuk masalah pelayanan. Tetapi, di sini juga ada beberapa yang memberikan masukan terkait masalah kebersihan toilet. Jika Anda tertarik untuk menginap di Askara Homestay ini, jangan lupa untuk melakukan reservasi terlebih dahulu melalui aplikasi Returs untuk memastikan ketersediaan kamar dan juga harga yang terjangkau. Berikutnya, untuk rekomendasi yang kedua, ada Hotel Inep Kayu. Hotel Inep Kayu ini beralamat di Jalan Kolonel Sutarto nomor 1, Jebres, Kota Solo. Lokasinya ini cukup dekat, jaraknya sekitar 3 km dari kampus UNS. Dari kampus UNS, kita tinggal berkendara menuju ke Solo Kota, tepatnya di depan Rumah Sakit Dr. Muwardi. Harganya juga cukup murah, ketika kami mengecek melalui aplikasi Returs pada bulan Juli tahun 2020, harga kamarnya hanya sekitar 115 ribuan. Hotel Inep Kayu ini memiliki desain interior yang cukup unik dan juga instagramable. Untuk fasilitas kamarnya, ada tempat tidur, kemudian televisi, serta tidak ketinggalan, ada kamar mandi dalam. Sangat cocok bagi Anda yang membutuhkan tempat penginapan dengan harga terjangkau. Hanya saja, tempat penginapan ini terbilang cukup baru, sehingga belum begitu banyak ulasan dari para pengunjung yang pernah menginap di hotel ini. Jangan lupa untuk selalu melakukan reservasi terlebih dahulu sebelum menginap di hotel ini. Untuk rekomendasi yang ketiga, ada Griha Rahayu yang beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo nomor 221, Kampung Tegal Harjo, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Lokasinya ini juga cukup dekat, sekitar 3 kilo dari kampus UNS. Lokasinya masih sejalur dengan Hotel Inep Kayu tadi. Untuk harga kamarnya, saat kami mengecek di bulan Juli tahun 2020, sekitar 126 ribuan. Di sini, untuk fasilitas yang diberikan diantaranya ada tempat tidur, televisi, dan juga AC. Serta tidak ketinggalan, ada kamar mandi juga, sangat cocok dengan harganya yang sangat terjangkau. Tempat penginapan ini banyak mendapatkan ulasan positif dari para pengunjung, terutama untuk masalah kebersihan dan pelayanan. Banyak pengunjung yang sangat merekomendasikan tempat ini, karena harganya yang juga sangat terjangkau. Tapi jangan lupa untuk selalu melakukan reservasi sebelum menginap ke tempat ini untuk melakukan pengecekan ketersediaan kamar. Demikian video seputar rekomendasi tempat penginapan dan hotel dengan harga terjangkau mulai dari 100 ribuan di sekitar kampus UNS. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk mengunjungi kampus ini. Nah, untuk selanjutnya, ada yang ingin dibuatkan video rekomendasi hotel untuk daerah mana? Silakan tuliskan di kolom komentar.
Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan keluarga bahagia selalu. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.